Rafi, Trainer Abi, dan Sekolah Amek kerjasama dengan jajaran kepolisian di Depok ini mengadakan vaksinasi untuk santri dan pelajar yang ada di Salamet ini dari kelas 6 SD, SMP, dan SMK, termasuk orang tua muridnya kan gitu. Karena alhamdulillah untuk guru dan karyawan sudah divaksinasi sebelum acara ini kan. Kalau total vaksin ada berapa? Kita pada hari ini 400 dosis kepada 400 peserta, dan besok rencananya sekitar 600, jadi totalnya 1000 dosis untuk vaksinasi Merdeka ini. Kan menyambut masuk sekolah ya, gimana nih untuk perasaannya seperti apa nih? Sudah tenang. Udah nggak khawatir lagi ya. Rasanya udah divaksin seperti apa perasaannya? Biasa aja. Nah, ini Mas Rehan, pesan pada teman-teman lain nih seperti apa di masa hari COVID ini, Mas? Berani vaksin aja biar sehat. Oh gitu. Jadi menjaga kekebalan tubuh ya, dengan virus ya. Oke, Mas Rehan. Sebagai orang tuanya Mas Rehan, gimana Bu tanggapan setelah divaksin Bu? Ya, sedikit tenang lah untuk kesehatannya dia sendiri dan lingkungannya sekitar sekolah ini juga. Ini memasuki apa namanya PTM ya di sekolah, pembelajaran sekolah. Gimana Bu untuk persiapan Ibu nih? Ya, paling mempersiapkan untuk kedepannya biar tidak terkena virus juga anak-anak ya, biar lebih sehat semua. Tapi Ibu mendukung ya dengan adanya vaksin ini untuk pembelajaran tatap muka nanti ya? Iya. Sangat mendukung sekali ya? Benar, saya mendukung sekali agar anak-anak juga tidak terpengaruh dengan gadget ya. Soalnya kalau online kan pasti gadget tuh.